dari sekian banyak penyakit, mengapa harus penyakit ini yang aku derita? Orang bilang pikiran yang positif membuat segalanya berjalan lebih baik. Entahlah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Hidup untuk memberi arti atau mati karena stigma sendiri. Hidupku banyak berubah. Dunia tidak lagi bersahabat. Diajukan, dicampakkan, terasingkan. Kini lingkunganku menjadi tidak nyaman. Perasaanku diselimuti berbagai hinaan dan cemoohan yang sedih serta menyakitkan. Rasanya aku ingin mengakhiri hidup lebih cepat. Halo, Andi, Eka, Jakarta lagi apa? Kok bertiga aja? Yang lain kemana? Lo ngapain sih? Biasa penyakitan. Kok kamu ngomongnya gitu? Lo sadar gak? Lo tuh penyakitan, lo kena HIV, lo sadar gak? Ya. Lo tuh gak diterima di sini, lo harusnya sadar diri. Dasar penyakitan. Dasar sih. Sadar diri ya, maaf. Jika seluruh dunia memusuhiku, apakah aku harus turut hancur? Jika seluruh dunia memusuhiku, aku sendiri yang akan merubah dunia. Merubah stigma bahwa dunia tidak sejahat yang aku pikirkan. Aku tidak sendirian. Aku punya banyak teman. Teman yang merangkul. Teman yang mendukung. Teman yang selalu ada dalam setiap keadaan. Hai. Hai Tegar. Selamat banget. Selamat dong, Gar. Anak kita ya. Iya. Kalau ada apa-apa kabarin aja. Ya, makasih ya. Udah selesai belum? Ayo, selanjut. Ayo, gue juga mau ke sana. Wah, ayo, ayo kayak gitu. Tadinya mau makan kita tuh. Halo, Kak. Udah makan belum? Belum. Aduh, yuk. Enggak apa-apa kalian. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa emang. Nah, ini belum. Ya enggak masalah. Di sana ada makanan Korea enak. Ini kita makan sana. Wait, terakhir. Ya. Ya enggak, ya. Sudah cukup buruk orang meninggal karena HIV, tapi tidak ada satupun orang yang harus meninggal karena ketidakpedulian.